masak. Memang soal masak, soal hal. Yaitu surah yang makiyah. Pokoknya surah makiyah. Dan mana yang kita sebut sebelum di padang. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu sebelum hijrah dan setelah hijrah. Sebelum hijrah Nabi berada di Mekah. Setelah hijrah Nabi banyak berada di Madinah. Nabi lebih lama berada di Mekah. Ketika bertahun Nabi berada di Mekah, waktu itu turunnya ayat-ayat Quran, apa dipanggil marhalah atau makiyah, madaniyah. Sebab laku hijrah, Nabi berada di Madinah. Jadi itu turun ayat-ayat Quran, ayat Quran dalam tempo 10 tahun. Jadi tempo penurunan Al-Quran pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah 23 tahun. Jadi suratul lahab, suratul masah, surah makiyah, surah yang mempunyai wa yaqum suraya, ada di maya sesuatu pendek. Sebab kita baca pun kita ambil juz amma, juz yang 30 yang itu pun tahu dekat. Orang baca sungguh setiap minggu apa kepada dia senang dia baca selama 40 tahun setiap pagi tafsir. Tafsir jadi baca banyak yang menyayat sekali baca 2 kali kotak 40 tahun. Ha, 40 tahun 2 kali kotak baru 2 kali 40 tahun. Ha, kita belajar 2 tahun masuk lagi masuk ada kotak ikhro tak habis dah gitu ikhro tak habis tak dan main tak ada tak habis terang hari kita tak habis pagi bukan siang malam pagi tak siang malam nebo tak habis. Jadi sebenarnya setiap apa yang berkaitan dengan Quran sebenarnya dia adalah mahadur, dia adalah ibadah. Sebab tarikh Quran dia adalah al-ma'budu al-ma'budu bitilawatihi, menjadi ibadah. Setiap kalau berkaitan dengan Quran dia ibadah. Tengok Quran dia ibadah. Tengok Quran dia ibadah. Kalau berkaitan dengan Quran dia sebenarnya adalah merupakan ibadah. Itu kita nak mendidik hati kita, kemarahan hati hati kita. Nak tahu hati kita untuk garap setara mana, tengoklah hubungan kita dengan Quran. Kalau nak Quran itu jauh, maksud kata hati bersih ya. Sebab Quran ini kalam Allah, tak ada apa yang paling suci nya ialah kalam Allah. Dan kalam Allah ini, dia tak akan boleh duduk bersama keluarga yang di jiwa dia yang tidak bersih. Jiwa yang kotor kita dulu. Tak tahu nak tahu tuan ada dengar apa. Tuan tak ada ni. Kamu siapa orang kata kau hati kau menjujur. Tapi orang hati kau menjujur boleh membahas apa sikit-sikit. Tega dia tadi dia ada buat cara dengan apa. Dia ada tahu dengan apa. Dia tak pula apa. Kita tengok. Contohnya seminggu je dia tercang, dia tak boleh. Kalau awal-awal puluh-puluh tahun untuk tengah apa orang itu lain sikit. Kalau dia tak baca seminggu masih ada. Tapi kalau sebulan dia tak baca, boleh tengok sekarang. Boleh kali dia jadi tim, ya, boleh tengok kelancaran dia. Kelancaran dia bergerak dia. Jadi bergerak. Jadi Quran itu tak mengadu dalam
Surah di Minam, surah ini ialah di surah Al-Masad atau Al-Lahab. Dua nama, tapi kita biasanya Al-Lahab tapi Al-Masad pun kerana di sumber surah Al-Masad di Minam surah Al-Masad kerana Allah Ta'ala berfirman dalam surah ini yaitu fi diha hablum min masad, yaitu dalam surah ini ada disebut kalimah masad. Masad yaitu ai fi unuqi ummi jamil zaujat Abi Lahab hablum maftulun min lidhi, karena ada kalunglah atau dia diperkuat kepada merangkul yang digantung di tukar umur jaman, mana azab isteri kepada Allah. Dua-dua ini baik Allah baik umur jaman, dua-dua ini nyancar lawan-lawan semua habis harta dilawan lagi dua kan. Jadi saya ingatkan Allah Ta'ala sebut kepada Abraham, Abraham dan istri dia diumpatkan dimasukkan ke dalam neraka dengan azab, dengan dia azab mereka. Munculnya apa? Munculnya kerana dia menentang, dia lawan, dia lawan Allah SWT. Dia cari dan apa yang dia boleh dia buat untuk menghina Nabi, dia buat fitnah dan sebagainya. Jadi masa dengan mana wanita yang digantung di leher dia yang dikuat kepada neraka, tujuannya adalah untuk azab kerana menjamin istri Abraham bahagia sokong, bahagia semangat macam nampak Abraham sikit pandai baru abad ik, apa ni tak boleh belum paham dia bahagia semangat. Jadi nak bayar hukumnya sama istri ini gitu lah. Nah, patutnya bini mengitari ke belakang ilmu orang yang sedikit itu banget. Boleh lah, benar lagi. Benar semangat sikit. Artinya gitu. Tak. Tapi kalau jadi bini atau lagi baru mengenai ini kepada meski baru menerbaik orang pada tekan itu bahawa tak sudah kira orang yang jahat itu bini jahat. Bini yang baik, istri yang baik, mereka istri yang mendorong, ia lebih semangat, ia sentiasa nasihat suami dia supaya ke arah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi umur jamin itu, kenapa dia diazab? Karena dia membantu, dia memulung, dia lebih semangat kepada Abdullah untuk menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga di binaan juga surah ini, surah Al-Lahab, karena di dalam surah ini juga ada ayat tabbat yada ilham, tabbat yada ilham, yaitu Allah Ta'ala menyebut perkataan Abu Lahab, tabbat yada ilham, traktor, binasa, tangan Abu. Jadi tak apalah nak panggil surah Al-Masad boleh, surah Al-Haq boleh. Tak ada masalah. Cuma di nama surah ini kerana di dalam surah ini ada kalimah Masad dan ada kalimah Al-Haq. Munasabat kepada maqabah kaitan surah surah yang kita baca ini dengan surah yang sebelum. Sebab saya baca dan saya rojok tafsir ini disusunnya yang itu lain-lain kita tafsir lain susunnya lain susunnya. Jadi
Almarhum Ketua Bazaar dan Adana kita dari Tafsir Al-Munir, dia kata masuk ke dalam empat tema setiap surah yang dia nak sebut penafsiran dia ini, yaitu ada mengenai surah yang sebelum dengan surah yang depan. Pokoknya setiap surah ini antara ijaz ijaz Al-Quran ialah keistimewaan Al-Quran ini, dia ada mengenai kita baca daripada surah Fatihah sehingga berakhir dengan surah An-Nas kul a'udzu binnas, dia ada bukan sama bukan dalam bahasa mudah lah. Kalau kita suka je tengok cerita bersiri lah. cerita bersiri episod pertama 2, 3, 4 sampai 100 episod ada. Jadi ngunjung cerita dia, kita nak suruh orang tengok pula cerita nombor 2 tu, dia buat lagi sini. Oh, tak nak mana, tak nak basah pilih dulu harikkan dia, dia bagi sikatan dia bagi tu semula habis, semula tamat tu dia bagi klik mati ke dia ni nak tengok pula nak tengok cerita, aduh cerita orang baik orang anda ni, ada bukan sama tu. Jadi tu ya Allah dari start tengok eh. Dari start pilih cerita episode cerita macam ni berseri-seri pun oi, nak tinggal susah. Sebab dia tertanya-tanya baik, one jadi sekarang siapa berbula-bula sebab tu anak bini itu yang mengarah TV dia nak tengok sama nah, tak gitu tak berbual dengan TV. Tak ada dia apa dia tak apa dia TV ni tu. Tak kira ada lagi nak lihat TV dia ke tengok tu. Ki sedap lah tu. Kau dah sedap. Tengok. Tak ada sekali bukan dulu. Kiri ada kesenangan ni. Panik dia kata. Sama tu. Dia kata kurang dia disusunkan ni. Bila di zaman awal kita panggil penurunan Al-Quran Al-Karim, para sahabat sentiasa menunggu nak dengar sama apa ayat yang diturunkan, apa yang diturunkan. Sebab itu tinggalkan sentiasa bersama mana. Kenapa? Nabi akan diketahui semua apa-apa peristiwa. Mereka menanti-nanti, menunggu-nunggu apa yang kita rumah ya? Apa yang kita rumah ya? Kenapa? Karena pengumpulan Quran zaman itu kebanyakan adalah mereka menghafal. Dihafal. Cara pengumpulan Quran zaman itu, zaman awal Islam, mereka ni hafal. Bila Nabi baca, dia pun pulang ingat ada. Sebab tu zaman Rasulullah sahabat-sahabat ni kebanyakan terdiri daripada kufar, orang yang Quran itu terus sekali itu dia terus sikit sehingga tempoh 23 tahun, sehingga tempoh 23 tahun. Jadi dia ada kesenangan Quran. Pelik Quran. Kalau orang yang tiga kali surat baca, dia tidak rasa nak baca pun. Mereka baca pun tak ada. Tapi kalau baca sama, tidak baca sama. Bila kita terang sama, rajin sama, jadi rajin ini, kita kira sepelik kalau kita tak baca. Kesal pelik, jadi kita rasa diri kita ni pelik. Ada sesuatu yang tak sepenuh, ada sesuatu tak sepenuh. Cik, pokoknya tak baca Quran lagi. Tak baca Quran. Jadi Quran sekali lagi kalau kita
ni Tuhan cakap bila tak baca tu rasa macam tak sempurna. Macam terkenal semua tu. Ni bagi orang yang jaga Quran. Kalau kita jaga Quran tak ada takut. Memang tak ada takut. Tak tersentuh kepada hati. Baca pun tak baca. Sebelum dah tak baca. Kalau pun dah tak baca. Tak takut. Allah tak hidup kan. Hati yang mati. Hati yang karam. Tak rasa. Tak semaya tak berat. Sekarang tak ada Quran. Tak kosong. Tak rasa. Jadi baca Quran. Tak wajib dengan wajib pun tidak ada. Jadi kita kata sini bila gunakan mukabil baina hadhihi surah wa surah allati qablaha, bila tengok hubungan surah yang sebelumnya surah ini, surah yang sebelumnya surah An-Nasr, bila jaa Rasulullah, karena di dalam surah An-Nasr iza ja'a Rasulullah, Allah Ta'ala menyebut zakarullah ta'ala anna jazaa muti'in. Allah Ta'ala menyebut tentang pembalasan orang yang mentaati, mentaati Allah dan Rasul. Allah Ta'ala menghasilkan bagi mereka itu pertolongan dan kemenangan di dunia, wasdawabul jazid fil akhir, dan balasan kepada di hari akhir. Berbeza dengan surah ini, surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab Allah telah menyebut balasan asi akibat asi orang yang mendurhakai Allah dan Rasul. Mereka rugi di dunia dan balasan yang berikab fil akhir dan balasan mereka di hari akhirat azab yang sangat. Jadi berlawanan sikit. Surah yang sebenarnya dengan surah yang kita baca ni, dalam surah An-Nas Allah Ta'ala beri janji. Janji kepada siapa? Hamba yang muti', hamba yang taat. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, Allah Ta'ala akan beri pertolongan. Allah Ta'ala akan turun. Tolong di dunia dan di akhirat. Dunia pun akan turun, akhirat lebih-lebih lagi. Orang yang taat. Berbeza dengan orang yang mendengar Allah Ta'ala dan Rasul. Orang yang mendengar Allah Ta'ala dan Rasul atas dia menghitung akhirat lebih-lebih lagi, bertambah kehinaan. Tak payah kita kritik seseorang. Tapi kalau orang atas dunia ni, dia ni tidak bertobat, banyak dosa-dosa besar. Bila dia mati dia dalam keadaan ini. Hidup dia pun hidup dalam keadaan tak ada alam wujud, tak tahu ke mana. Memanglah kita tengok orang harta banyak, orang berpangkat besar. Kalau dia banyak berdosa, kalau dia banyak maksiat dan dia bertobat kepada Allah Ta'ala, kita pada mata kasar kita dan kita tengok dia ni hebat, tapi hati dia dengan Allah Ta'ala hidup dalam keadaan sentiasa kesempitan, kelisah. Takut jauh hebat itu. Tapi kalau dia jauh hubungan dengan Allah, tak tahu perintah-perintah Allah Ta'ala, hina. Antara kehinaan kita, orang kaya, orang berpangkat yang banyak berdosa maksiat, bila Allah Ta'ala hina ke harta dia, Allah Ta'ala hina ke pangkat dia, kadang-kadang kehinaan berlaku kepada dia lebih dulu daripada orang biasa. Jadi nak beritahu juga, seseorang itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Orang ini yang taat akan perintah Allah dan Rasul. Jadi kita ni kena jadi orang yang dengar kata Allah dan Rasul. Jadi sepatutnya kita ada orang yang tak salah.
kena tanya khabar. Jangan sakit tak jawab, cakap kan kok sakit fizikal memang tapi kenapa kok sakit rohani ini kok sakit dalaman maknanya lebih bahaya lagi kok sakit rohani ini lebih bahaya lagi berbanding dengan rumah masuk waktu apa itu kalau itu tak apa, kita boleh suruh kelektur kita boleh suruh klinik hospital tapi rohani dia sakit, rohani hati yang kokoh ini hanya kalau dibiarkan bila dia tidak taat kepada Allah, tak taat kepada Allah dan Rasul, siapa sangat kita sebagai yang ayuh ini kecil bagi dia, kecil dia bagi dia. Kalau perintah Allah kita hendak jaga tu, perintah semaya kita musab sama. Kita ini tegak ini, nak lebih kuat. Kau tak tengah sila-sila Allah berlaku. Kadang-kadang dia tak pandai layak dia, dia lebih pandai, dia lebih besar daripada sahabat-sahabat saya. Dia lebih peduli saya dia lagi berbanding dengan ayah dia. Dia lebih dengar kata kawan-kawan dia daripada mak ayah. Sungguh. Berarti ni ayah kira, ayah kira. Okey, saya kita pergi bapa, nanti tu saja. Ayah kira contoh. Ayah kira. Mualaf. Itu ni saya gitu. Karena dia lebih kawan-kawan dia. Sebab apa? Ada sebab. Ada sebab. Jadi nak beritahu kita lah. Kehinaan akan berlaku. Orang yang tidak menaati mereka Allah. Sebagaimana apa yang berlaku kepada Abu Lahab. Abu Lahab. Masyamalat alim surah. Isi kandungnya yang ada dalam surah ini dalam surah ini mengandungi tadammala hadhihi surah al-maqliyah bi ijma' al-kalam liman al-masih bi Abi Lahab. Kalau kita tengok kandungan dari surah ini yaitu menyebut tentang secara umum berkaitan dengan Abu Lahab. Cerita Abu Lahab. Cerita Abu Lahab. Abdul Hamzah itu Abdul Muqtada. Pak saudara Nabi. Abu Lahab ini ialah pak saudara Nabi. Abdul Hamzah itu Abdul Muqtada. Abdul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ada segi hubungan apa-apa pak saudara dengan saudara. Pak saudara dengan saudara. Nabi Muhammad saudara dia. Kita ambil contoh. Di kalangan saudara Nabi ada yang ikut Nabi, ada yang lawan. Kau terkenal, kau ikut Nabi. Hamzah, Hamzah dan Abbas. Sena Hamzah dan Sena Abbas. Jadi ini saudara Nabi dia taat. Ia dengar kata Abu Lahab ataupun Abu Lahab ataupun Abu Hazzah dan Abu Talib. Pak saudara Nabi juga. Pak saudara Nabi juga. Walaupun hubungnya dengan seorang yang mulia. Rapat macam mana sekali. Tapi kalau kita tidak beriman, kita percaya dengan apa yang Nabi bawa. Tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Inno. Ini contoh. Bila kita baca surah ini, mungkin contoh kepada kita bahawa walaupun Abu Lahab, Abu Uzzah, Abu Talib ini orang yang apa Nabi, patutnya dia ini pun lebih kuatlah dia pada dia. Karena dia bersambung dengan Nabi. Ada hubungan keluarga lagi. Temu sama dengan Nabi. Sebab itu orang buat nasib juga apa? Orang buat macam satu pertanyaan. Sedangkan kalau sempat hidup zaman Nabi, sedangkan kalau sempat hidup zaman Nabi, nawakkan dia kalau sempat hidup zaman Nabi, tidak sangat boleh temu dengan Nabi. Tuh.
mengaku Nabi dan dia berhak ketemu semati. Sedap orang yang mulia sempat bersama dengan Nabi ialah iaitu para sahabat. Sebab itu mereka disebut Ridwanullah alaihim. Sahabat ini bila kita baca radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Kalau gulungan sahabat ini, gulungan yang dipanggil radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala redha mereka dan mereka redha Allah Ta'ala. Kalau kita pagi-pagi kita sebut sama radhi itu beda. Kalau baca doa surah ada semua. Baca pagi dan petang radhi itu beda ya Allah. Wa bil Islam dinina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Supaya hati kita ini sentiasa redha redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Orang yang ada sifat redha dengan Allah Ta'ala ini tenang. Kalau tidak tak serba dah tidak ada sifat redha. Jadi yang kita tahu kita hubungan dapat macam mana sekalipun kalau kita ada iman tak ta'ala apa yang dibawa oleh Rasul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak ada. Jadi tak nanti bertemu dengan Nabi. Kita ni lahir sumpah. Orang yang lahir di zaman Nabi duduk sama dengan Nabi, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Orang yang selepas daripada Nabi wafat, selepas dapat Nabi wafat, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kalau kita kata hujung mengatakan bahawa mereka beriman kerana mereka bersama dengan Nabi, dan bagaimana orang kemudian tersebab sama Nabi, walaupun kita tak bersama dengan Nabi tapi Nabi tinggal sakto. Tarok tuvi kumang. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat. Lantai lupa. Kamu tidak akan sesat selama kamu tak akan sesat. Selagi kamu taat ikut amal kuat sumber, yaitu Quran, Kitab Allah, Wasunnah. Kitab Allah, Quran. Sekala ilmu ini kebanyakannya rojak kepada Quran. Dan mereka juga sekala ilmu aman ini kata rojak kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ikut para ahli ulama, dan para ahli ulama itu mengatakan mereka mengambil sumber ilmu perkara yang ada kepada mereka boleh memahami Quran, boleh memahami hadis, sehingga berlakunya pecah-pecah pihak selimak dan sebagainya. Ini orang anti, kalau yang beritahu tetap kalau berkaitan istimbak untuk keluarga berhukum berlaku semasa walaupun tak pada ulama-ulama ada, ulama-ulama suruh ada, bila berlaku semasa benda yang tertibar ulama-ulama dulu, maka ulama-ulama sekarang jadi ada sedikit ilmu yang Allah akan beri kepada mereka ini, mereka akan mengeluarkan pandangan-pandangan mereka yang boleh untuk kita jadikan rujukan. Jadi kan walaupun kita ini tak bersama dengan Nabi, karena kita ini ditakdirkan dahi selepas, tapi sunnah itu ilmu yang ditinggalkan yang diajar kepada para sahabat berpanjangnya kepada kita sahabat. Ilmu Pak Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabat itu, kenapa juhunya sahabat, kenapa dipujinya para sahabat, kenapa mulianya para sahabat, mereka amat ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Maka kita bersama lah sekolah juga mana-mana ilmu yang Nabi ajak yang disebut dalam kitab-kitab yang bersumber ke Al-Quran hadis, kalau kita amat kita menjadi beliau yang berbisa.
Kalau zaman Rasulullah, orang tengah kata dia, orang dia makhluk benar. Sampai kita pun sama. Nah, inilah kelebihan Quran. Kelebihan Quran ini daripada dulu sampai ada sekarang. Walaupun Quran yang sama, yang dia Quran yang sama, kita baca-baca Quran. Quran ini lah yang diturunkan kepada Nabi dan dia diamal kepada para sahabat ni. Ini para sahabat ni sama. Tak ada, tak ada selindu, tak ada, tak tinggal walaupun satu kali. Tak ada tinggal walaupun satu kali. Tak ada tinggal walaupun satu kali. Cuma untuk dia terkira itu cerita lain lah. Ha, tak penuh lagi, tak penuh lagi kita dengar Tuan Ali Muhammad Bahaya kata zaman Rasulullah sebenarnya apa ada lagi dua ayat atau tiga ada penuh. Cuma perbezaan ada sembilan ayat itu, perbezaan ada sembilan usul itu. Kalau disetakkan ini satu ayat itu, disetakkan ini. Jadi bilangan ayat itu, jadi lebih sedikit. Tapi kalau kadang kata ada Al-Qur'an zaman sahabat dua surah lagi. Dua surah lagi zaman kita tak ada. Zaman kita tak ada. Sebab itu tak ada Al-Qur'an sendirilah al-mutawatir. Al-mutawatir. Maknanya mengambil Al-Qur'an daripada satu generasi kepada satu generasi ini mustahil berlakunya dusta penipuan. Tak kenal. Sebab apa? Sebab benarnya yang lama. Bedanya yang lebih 40 orang yang diambil daripada satu generasi ke generasi. Seperti hal yang Allah Ta'ala sebut sendiri, inna nahnu nazzalna wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala kata dia yang melihara Al-Quran. Tak sama dengan berbanding kita-kita dulu. Kita-kita dulu. Taurat, Injil, Zabur. Kalau ada sekarang, sudah diselewengkan. Sudah diubah suara. Mengikut kehendak mereka. Berbeza dengan Quran. Quran walaupun macam mana sekalipun, kita ambil contoh dalam Syiah. Syiah ulama-ulama Syiah ini dia karya kitab tafsir. Bila kita tak, kita kena tahu. Kita di pameran-pameran kitab juga, kita tengok kitab tafsir. Main macam uraian dia, penafsir dari ayat berazama. Berazama. Tapi huraian dia berkaitan dengan sesuatu, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah istri Nabi. Bila kita baca, pelik. Itu baru tafsir huraian. Huraian yang pelik. One day, jangan boleh. Nak bayar, kita pelihara Al-Quran. Terpelihara Al-Quran. Jadi, itu di antara murid, isi kandungan dalam apa ni surah yang kita baca ni apa berkaitan dengan Abu Lahab dan Ummu Jamin, isteri kepada Abu Lahab dan Ummu Jamin ini adik-beradik Abu Sufyan. Ada kekir yang lagi kan McLean yang kemudian ni kerap-kerap apa ni panggil rapat-rapat dia kawan keluarga dia. Jadi surah ini menyebut tentang dua orang ini lah. Dua orang ini Abu Lahab dan Jamin ini kerana mereka adalah musuh Allah dan musuh kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ini disebut dalam surah ini iaitu ditempatkan dalam neraka dengan azab yang sangat. Itu sekali-sekali menyuruh isi kandungan berkaitan dengan surah yang Al-Masad kita baca. Kita baca lagi terjemah dia. Asbabun nuzul. Sebab nuzul. Sebab-sebab turunnya surah ini. Peristiwa yang berlaku zaman Rasulullah. Munculnya bukunya surah Al-Masad. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma